told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Halo, selamat pagi teman-teman. Balik lagi di channel gua, Aryan Udalt. Terima kasih untuk yang stay di channel gua sampai sekarang ini. Dan pada kesempatan pagi kali ini, gua mau ngajak kalian panen salah satu tanaman gua. Nama tanaman itu Mame Sapote, yaitu langka banget di Indonesia, tapi menjadi tanaman yang tren karena banyak peminatnya juga ya. Itu salah satu tanaman gua ya. Salah satu tanaman yang gua tanam dari tahun 2015, sekitar tahun 2015 sampai sekarang. Buahnya tuh banyak banget, dia itu nggak berhenti berbuah sampai sekarang. Dan daripada nggak gua panen, buahnya nggak hantem genteng terus, dan mau nggak mau sekarang emang gua harus panen karena banyak dari teman-teman gua yang suka, rasanya manis banget, so sweet. Pada waktu itu gua pernah upload ya untuk beberapa tahun yang lalu mengenai salah satu buah asli Amazon atau buah South America juga, namanya Abiu. Dan kalau kalian mau tahu, buahnya adalah ini. Nah, tapi untuk pada kali ini dia lagi nggak berbuah. Gua nggak tahu kenapa ya, udah beberapa lama. Ada sih salah satu atau dua buahnya, tapi masih hijau, belum matang. Dan ini adalah salah satu buah favorit keluarga gua juga. Jadi gua lagi nggak kemana-mana. Stay di sini aja dulu. Sekarang jangan berlama-lama. Gua juga malas banyak cincong ya. Kalian takutnya kalian bosan dengerin gua ngomong. Langsung aja kita lihat tanaman buah yang paling fenomenal ini, yaitu buah Mame Sapote yang ada di belakang sana. Oke. Okay. As you fade away, as you fade away. Nah, ini sekarang gue udah nyampe lokasinya di samping rumah gue, tempat di samping rumah gue, di sela-sela antara rumah gue sama rumah kakak gue. Dan pohonnya ini nih, ini pohonnya nih, ini emang pohonnya udah gede banget. Nah, dia buahnya ada di sana nih. Tuh. Buat zoom ya. Tuh. Kelihatan enggak? Nah, ini dia. Ini buahnya banyak. Nah, oke, sekarang gua mau panjat di pohon karena percuma dia pakai sanggahan kayak gini, pakai kayu kayak gini juga enggak bakal bisa karena buahnya gede. Sekalinya dia jatuh, mecahin genteng lah, itu bahaya. Yang ada gua diomelin lagi nanti ya. Yuk. Nah, sekarang gue udah sampai atas. Gue nyampe atas, kok buahnya ternyata sedikit ya. Gue gak tahu. Kemarin tuh gue lihat buahnya banyak banget ya. Gak tahu, mungkin karena banyak yang jatuh juga. Karena gue gak perhatiin ya, karena gue udah bodo amat. Karena udah lama, dia udah gue abaikan begitu aja. Jadi sekarang mau gue tengok-tengok lagi nih gitu kan. Karena kan sayang lah ya. Oh iya, jadi pohonnya tuh kayak gini. Nah, ini daunnya kayak gini. Nah, info aja buat kalian. Mame Sapote ini adalah salah satu bibit yang paling mahal ya, yang untuk sekarang ini. Ya bagi gue mungkin ini worth it ya, karena buahnya selalu berbuah, genjah, banyak, dan juga rasanya enak. Dan dia nggak banyak orang yang punya. Dan salah satu hal kenapa juga ya, buah ini mahal, karena ini adalah salah satu jenis tanaman koleksi. Jadi kenapa gue bilang buah koleksian para kolektor, karena buahnya itu masih belum banyak yang punya. Jadi cuma beberapa aja orang yang punya. Gue tahu dari orang Meksiko langsung. Di sana dia itu dipanggil buah Mame, bukan Mame Sapote. Tapi di Indonesia menyebut buah ini itu dengan buah sebutan Mame Sapote, karena di sini dibilang dia itu adalah salah satu jenis buah sawo ya. Salah satu jenis buah sawo, tapi ukurannya besar, dia jumbo banget, gede. Gua pernah panen ini buah, salah satu buah yang besarnya sampai segini. Ini approx hampir 3 kilo lah ya. Itu gede banget. Ayo, ada ponakan gue. Hai, dia ngeliat gue di atas, gue dibilang kayak onyet. Ya nggak apa-apa, it's not problem. Nggak apa-apa lah ya, karena mamang emang onyet. Onyet emang mamang. Pang. Atas rumah genteng kamu. Mana? Itu yang di. Mau lihat gak nih? Ini dia nih. Tuh. Makhluk kecil yang ngomong.
Ini ponakan gue nih. Dia ngeliat gue di atas. Tuh. Nah, jadi ini habis gue petik salah satu sampel buahnya. Ya, jadi kalau dari look emang ini nggak terlalu menarik ya. Warnanya juga kusam, coklat kusam gini, tapi meskipun luarnya dia nggak kelihatan menarik, tapi ketika dia matang, ketika kita belah, isinya itu bagus banget. Warnanya itu merah, kayak warna orange merah ya. Mau panen buah ini, caranya gampang banget, simple. Warnanya itu, dia udah kelihatan agak kusam kayak gini. Coklatnya itu agak kusam, agak sedikit-sedikit berlumut malah ya, ada yang kayak gitu. Dan ketika menandakan dia bahwa udah tua atau belum, kita tinggal kopek aja ininya, kayak gini. Nah, ketika dia kalau udah tua, ketika dia udah siap dipanen, warna gini akan berwarna merah, kayak gini. Yang kedua adalah, biasanya dia jatuh sendiri dari pohon, itu menandakan bahwa dia sudah tua dan sudah siap diperam atau diimbu, oke. Ukurannya rata-rata sekitar segini sih, ini sekitar 1 kilo sampai 2 kiloan. Ini emang berat sih, kelihatan aja enteng tapi ini aslinya berat kok.